Nah, supaya jangan rugi semuanya, rugi umat, rugi generasi, dan rugi kita semua, kekuatan yang luar biasa. Saya berbahagia. Dan kenyataannya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza shirath. Dari seluruh nabi-nabi dan rasul, yaitu mengajak untuk menuhankan Allah SWT, beribadah kepadanya dan menjalankannya. Shiratal mustaqim, hadza shiratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yaitu jalan yang mengajak mentauhidkan Allah SWT dan kemudian beribadah hanya kepada Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dakwah yang kalau ini disahkan dan disahkan Islam. Islam Nabi dan Rasul semua yang telah sudah disahkan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan semuanya patuh dan semuanya mengikuti. Kalau sudah ingin terjadi, ini tentu adalah satu hal yang membahayakan transformatif agama ini. Jalan sudah bersimpang dua, yang para nabi rasul mengajak ke ya, sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan Al-Quran dan perintah Allah sendiri. Sementara yang lainnya tidak mau mengikuti jalan yang lain. Sehingga terjadi pertentangan, perbedaan yang berakibat fatal, itu membahayakan jiwa daripada Islam. Jadi ini dirasakan dan bila ini juga terlihat, maka Nabi Isa bertanya kepada para umatnya, man ansari Allah. Ketika melihat kenyataan dan melihat fakta pada seperti itu, melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa daripada umat Rabbi ini, maka ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentunya. Dalam menjalani kehidupan ini, yang kadangkala apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dihadirkan oleh sebahagian daripada masyarakat. Agama Allah, nahnu ansarul kami yang akan melakukan agama Allah. Sendiri. Nah, ketika terjadi suatu hal yang baru yang diselamatkan, maka ayat ini sah. Ketika Nabi Isa merasakan adanya gejala-gejala, tanda-tanda tidak diikutinya oleh umatnya, oleh masyarakatnya, akan dakwah, pendidikan, pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa itu, sehingga ada di antara mereka sebagian yang mengingkarinya. Jadi kebetulan berbahagia yang kalau ini kisah kepada Nabi Isa alaihissalam. Diserah para nabi rana semuanya termasuk Nabi Isa mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT, menuhankan Allah SWT dan mengikuti jalan yang lurus itu, maka tidak semua dan semuanya patuh dan semuanya mengikuti. Bahkan ada di antara murid Nabi Isa itu yang merencanakan membunuh Nabi Isa yang putus ini. Nah, kalau pertanyaan yang terjadi ini tentu adalah suatu hal yang membahayakan terhadap umat beragama.
yang para nabi langsung mengajak ke Tuhan, ya, sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan Al-Quran dan perintah Allah itu sendiri. Sementara yang lainnya tidak mau mengikuti jalan mereka. Sehingga terjadi pertentangan, perbedaan yang berakibat fatal, itu membahayakan jiwa dan bangsa mereka. Jadi ini dirasakan dan kemudian ini juga terlihat oleh nabi. Nah, dalam situasi kondisi yang seperti itu, maka Nabi Isa bertanya kepada para umatnya, "Man ansari Allah?" Mandi ini. Iya, teman Jakarta, di. Makanya baru sobo.
Pak, apa yang diharapkan dari Mobes ke 23 tahun ini, Pak? Yang kita harapkan yang pasti. Buka aja, Pak. Yang pasti saya selaku ketua umum mengikuti anggaran dasar yang kita sepakati setiap Mobes. Yeah. Jadi Mobes kita kemarin ini kita tunda setahun karena alasan COVID dan larangan pemerintah untuk pulang kampung masing-masing. Tapi alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa melaksanakan Mobes dengan ada kelonggaran dari pemerintah untuk melaksanakan pulang bersama. Pak, ada berapa peserta dari cabang SAS yang ada? Insya Allah semua cabang itu 98 cabang dan luar Indonesia dan luar negeri. Tapi insya Allah biasanya hadir lebih kurang 75% dari seluruh cabang. Sudah positif semuanya hadir, Pak, yang 75%? Insya Allah, Pak, ya. Kalau 60 ke atas sudah, 60 cabang sudah. Kalau untuk dari seluruh Jawa udah datang, Pak? Udah oke, Pak, ya? Gimana, Pak? Yang dari Jawa udah ya? Udah datang? Udah. Yang dari Australia juga udah datang. Udah datang? Pak. Yang belum dari mana, Pak? Ya, biasanya yang dari yang dekat-dekat Sri Aye, Pak. Oh, gitu, Pak, ya. Istilahnya dari Jambi, itu biasanya malam ini dia nyampe, Pak. Sebab acara Mobes kan besok kita mulai, Pak. Malam besok. Ini cuma pembukaan. Yang diresmikan pembukaannya dihadiri Pak Gubernur Sumatera Barat, Bu Yamil. Apa kira-kira, Pak, harapan SAS sendiri terhadap nanti jika terpilih ya ketua yang baru, Pak? Harapan kita, jagalah marwah SAS dan jagalah organisasi dan bangunlah silaturahmi kita berusaha sama-sama Surya. Rekatkan silaturahmi, Pak, ya? Iya. Terus bagaimana, Pak, konsolidasi antara masyarakat di kampung dengan masyarakat di rantau dalam membangun Sulit Air ke depan, Pak? Pasti, Pak. Tujuan kita organisasi itu yang pertama membangun keakraban kita berusaha, yang kedua membangun rezeki kita, apa yang bisa kita bangun dari masyarakat rantau yang punya rezeki untuk di kampung halaman. Terima kasih, Pak.